pertanyakan jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai yang daripada 7 tangkainya menghasilkan 100 biji. Dan Allah itu, ingatlah Allah itu akan melipat gandakan pahala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah itu maha luas, rahmatnya meliputi seluruh alam. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, ibu bapa aku daripada bukan keluarga yang berkemampuan. Tapi aku melihat pemimpin-pemimpin yang ada dengan kereta mewah warna merah tu, Camry, lalu tanpa ada rasa simpati. Saya memikirkan yang jadi daripada itulah saya bagi tahu kepada guru saya akan mikir satu kaedah. Idea mencetuskan program Seuntai Kasih Seberkas Harapan ini setelah saya berbincang dengan pegawai pendidikan daerah dan juga beberapa rakan saya, terutama daripada korporat dan NGO, untuk kita memberi bantuan wangan kepada pelajar-pelajar ini bagi memastikan mereka ini daripada segi fizikal dan emosi mereka sihat untuk berada sepanjang hari di sekolah. Impian saya dan juga seluruh guru-guru yang ada di sini untuk melihat program ini dapat diteruskan ke seluruh negeri Perak khususnya, dan juga insyaAllah kita akan cuba angkat untuk mendapat perhatian daripada Kementerian Pendidikan supaya pelajar-pelajar ini yang tercicit ketika berada di sekolah menengah, mereka ini senarai mereka berada menerima bantuan di sekolah rendah, rancangan makanan tambahan. Tapi bila berada di sekolah menengah, mereka program ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita mengambil inisiatif dan insyaAllah saya mendoakan 57 orang pelajar ini dapat menikmati bantuan ini dan seterusnya dapat mengembirakan hasrat ibu bapa dan juga guru-guru mereka. Jadi ada 3 objektif utama mengapa program ini kita lancarkan. Yang pertama adalah itu ada sebagai keprihatinan YB kepada anak-anak yang kurang berkemampuan yang tidak berupaya untuk berbelanja di kantin pada setiap hari. Yang kedua, ia adalah merupakan satu motivasi juga kepada anak-anak ini kerana kebanyakan daripada mereka ini jarang datang ke sekolah menyebabkan pembelajaran mereka itu kurang menyerlah. Dan satu lagi, hasrat YB adalah untuk meringankan beban ibu bapa anak-anak di Dun Titi Serong kerana kos pembelajaran sekarang amat tinggi lah. Jadi kami sangat berterima kasih kepada YB.